Pemirsa, seperti inilah suasana di bunker Kali Adem ketika dibuka untuk wisatawan. Pada video ini akan saya tunjukkan pula kondisi terkini di dalam bunker Kali Adem. Selamat menonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ya terus? Ya jangan lah, kita lanjut di sana. Bisa ke atas sana, Ma? Coba lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Kalau bisa ke sana, ke atas sana. Yuk, sana yuk. Ke sana. Bunga Edelweiss umur-umur baru kali ini aku lihat aslinya bunga Edelweiss, nggak boleh dipetik, Man. Ya, ada. Nah, ini mulut atau pintu bunker Kali Adem, guys. Saya akan ambil view-nya dulu ya dari atas ya.
Oke, setelah kita lihat dari udara, sekarang saya akan tunjukkan seperti apa di dalam bunker Merapi ini ya. Yuk, masuk. Yuk, masuk yuk. Ayo masuk. Ayo cepat. Van turun Van. Ayo mas turun. Lama-lama gelap. Yuk masuk. Ya ini suasana di dalam bunker Kali Adem pemirsa. Bunkernya cuma seperti ini aja ya. Lokasi bunkernya cuma seperti ini aja. Seperti gua perlindungan. Jadi pengunjung kalau di sini itu harus dipandu ya. Jadi ada pemandu khusus untuk ke dalam bunker Kali Adem ini ya. Hah? Ya, oke. Jadi seperti ini aja ya, bunkernya hanya untuk tempat perlindungan dari awan panas. Yuk kita keluar bergantian dengan pengunjung yang lain. Jadi udah gak penasaran ya pemirsa, bunker Kali Adem seperti apa?